Halo Sobat Malang, gimana nih kabarnya? Jadi di petualangan kali ini tuh bakalan bareng sama gue Mail cuy. Tapi gue itu nggak naik Vario, Patrick beda. Nah jadi di petualangan kali ini tuh bakalan seru banget nih. Tapi gue itu nggak sendirian. Gue itu kira-kira sama siapa nih kan? Wah, emang gue. Nabila. Tangan dua. Nah, lu ngapain nap di sini nap? Lah, kan gue yang bakal nemenin lu berpetualangan hari ini. Oh, jadi lu yang bakal nemenin gue. Iya, betul. Nah, tapi kayak kita mau kemana sih nih panas-panas kayak gini? Wah, pokoknya nih petualangan tuh bakal seru banget, Nat. Bakal seru banget. Ini bukan naik Vario Patrick. Oh, bukan. Ntar jengat. Beda. Jengat apa? Jengat. Terbang. Nah, okay. Tapi di belakang juga rame banget nih. Oh, iya, wih, Sobat Malang, Sobat Malang. Kayaknya sempurna ini. Karena kita rame-rame nih kali benar, ini. Benar, kita berdua doang kayak gitu. Ya. Daripada lama-lama, langsung aja kita berangkat. Yuk, langsung aja. Malang, mahasiswa petualang. Eh, Nar, karena perjalanan kita jauh nih, kita isi bensin dulu kali ya. Jauh nih, Nap. Tapi ini tempat tuh bakalan seru banget ini. Oh iya, seru banget. Emang kita bakal kemana? Oke, jadi Sobat Malang, kita itu bakalan pergi ke Curug nih. Wah, Curug mana tuh? Namanya itu adalah Curug Leuwi Hejo yang ada di Kota Bogor. Karena ini salah satunya curug yang paling dekat nih dari Jakarta. Fasilitas yang disediakan di sini juga lengkap nih Sobat Malang. Ada tempat-tempat istirahat di setiap posnya. Ada warung yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi jangan khawatir kalau persediaan bekal kalian habis di tengah jalan nih Sobat Malang. Selain itu, di sini juga ada fasilitas WC umum, tapi dikenakan biaya ya pastinya. Biaya WC umum di sini sekitar Rp1.000 sampai Rp3.000 nih Sobat Malang. Kenapa le? Sampai banget ini, tapi terbayarkan ya? Terbayarkan sih, karena kayak udah capek-capek trekking, dapat view kayak gini yang nggak sih bisa dilihat juga belakang. Nih di Curug. Sampai ya. Di Curug. Tapi kasih tahu dulu nggak sih ke Sobat Malang nih, kita udah sampai di Curug apa? Jadi ini adalah curug di sekitaran Leuwi Hejo. Jadi di sini ada 5 curug nih, Nap. Oh, jadi bukan satu doang ya curugnya? Sabar. Air ini men. Jelasin dulu. Ada lima. Jadi yang pertama tuh curugnya tapi masih kecil. Di bawah. Belum panjang. Nah, pokoknya Sobat Malang tuh semakin naik, semakin bagus, Nob. Semakin bagus. Sampai akhirnya nih kita tempat sekarang. Iya benar. Makanya tadi trekking kita udah capek-capek, udah jauh-jauh, akhirnya terbayarkan nih. Ya. Apalagi terus sebelah sana ya. Betul. Nah, tapi Sobat Malang bukan hanya berenang aja nih di sini. Sobat Malang bisa mancing. Usah mancing. Mancing kok. Udah. Mohon maaf. Mancing kagak ikan ini. Ya udah berarti enggak usah mancing. Menikmati view aja enggak sih sunset gitu ya. Alam-alam gini kan kayak tenang banget enggak sih bisa sambil makan Indomie. Sunset emang kelihatan, Mbak. Pokoknya buat Sobat Malang nih yang pengen kemari itu bisa santai-santai ya. Betul, bisa santai. Yuk daripada lama-lama lagi. Kita pengen langsung aja. Berenang. Ya, saya langsung aja berenang. Thank you.
kan udah selesai berenang nih. Bener, ya kan? Seru banget ya sih. Terus kita juga udah bilas ya sih. Bener, tapi kayak ada yang lupa apa ya yang mau disampaikan ke Sobat Malang nih. Tadi kan kita udah jalan-jalan nih ke Curug. Iya. Tapi belum kasih tahu tiketnya harga berapa. Betul. Coba kasih lihat. Sama gue. Nah, jadi gue pengen ngasih tahu nih ke Sobat Malang. Nah, buat teman-teman yang pengen ke Curug Lewi Hijau, di sini ada 5 curug ya. Betul. Nah, biaya masuk ke itu cuma Rp25.000 nih, udah bisa nikmatin curug. Nah, tapi buat kalian yang bawa kendaraan motor, itu ada parkir sebesar Rp10.000 dan buat kalian yang pakai mobil ada parkir sebesar Rp20.000. Udah. Ini ada yang kurang lagi nih apa ya? Kayak habis berenang. Kenapa kan? Ya? Enak makan kali ya? Makan kali kita makan, ya? Gue punya ide nih. Apa tuh? Gimana kalau makannya tadi kan kita parkir view-nya waduh. Cakep ya. Lagi. Saya lagi sunset. Lapar. Ayo langsung. Ada tips and trick nih buat Sobat Malang. Jadi buat sobat-sobat Malang yang bakalan datang ke sini harus sediain uang cash yang banyak ya. Karena pembayaran tiket masuk, WC umum, dan pembayaran lainnya di sini hanya bisa menggunakan cash. Dan di sini juga nggak ada ATM nih. Oh iya, jangan lupa buat Sobat Malang kalau udah beli tiket masuknya, tiketnya itu disimpan baik-baik ya. Jangan sampai hilang selagi masih di kawasan Curug. Capek banget gak sih seharian kayak keliling-keliling Curug, tapi tuh kayak lapar gak sih? Ini, gue punya ide bagus nih. Yang tadi gue bilang di mana jembatan ya. Ide. Jadi cocok banget nih. Lu lihat belakang. Tapi let's go aja langsung makan lah. Langsung makan aja ya. Tapi seru gak? Belakang gini pakai bangku gini. Cantik culture kan. Mau kompor ya kan culture ya. Culture sebut ada. Jadi ini nyalainnya gimana ya? Nyalainnya gimana? Bisa. Sobat Malang kan ya. Ada yang bisa bantu enggak Sobat Malang? Easy. Sobat Malang gua di. Ini kagak gosong kan, Bang? Enggak gosong. Awas, siap. Oke. Cocok banget nih kan sore-sore. Bantu. Abis ke Curug, terus masak. Dingin kan, abis berenang. Masak ini tuh. Kalau kata anak muda apa senja ya? Anak senja. Anak senja parah kan. Tapi ya Bang, sembari nunggu minyak mateng. Benar. Kita hari ini ngapain aja sih? Wah, gokil ya, seru banget ya hari ini. Seru banget sih. Mulai dari tadi kita di UPN ya. Oh, mulai dari UPN ya. Iya, kita rewind dikit kali ya. Ya, di UPN itu juga kita udah ngumpul bareng nih sama Sobat Malang ya kan, seru-seruan. Terus kita pas di perjalanan juga enak banget ya, cepet ya. Cepet. Jadi ini rekomend juga nih buat kalian yang mau ke daerah Bogor tuh hari ini deh. Karena tuh kebanyakan orang pada ke daerah Jakarta ya. Iya. Iya betul, jadinya tuh sepi. Terus abis itu kita tadi udah mana? Ke Curug. Terus dari Curug 1, Curug 2, Curug 3 sampai Curug yang paling akhir ya, bener banget tuh. Karena yang tadi gue bilang tuh, semakin atas semakin bagus. Udah matang belum tuh? Wah, dikit lagi nih. Masukin kali ya bumbunya? Bumbunya mana nih? Ini. Nih masukin deh. Masukinnya semua. Enggak dong, salah. Kayaknya udah hampir matang gak sih? Mati. Udah gosong. Udah nih? Udah. Cetekinnya ke wadah. Awas, malah gede ini. Ya. Anak Malang masih sama tuan. Petualang banget dah. Duh. Wah, cakep. Ini udah mateng. Oke, Sobat Malang. Jadi di petualangan kali ini kan kita udah ke Curug Lewi Hijau ya. Iya. Asik banget, seru banget. Pokoknya rekomen banget buat kalian yang pengen jalan-jalan nih, bermain dengan alam, bermain dengan air. Betul. Pokoknya buat Sobat Malang nantikan terus episode Malang berikutnya di YouTube-nya Five TV. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you di episode Malang selanjutnya. Malang, mahasiswa petualang. Makan. Kita ada di puncak Gunung Merbabu. Cocok banget. Jangan pecah. Sekarang gua enggak nutupin.